kebun bunga matahari. Apabila kalian mencari tempat wisata Kediri terbaru, kalian bisa mengunjungi Kebun Bunga Matahari di Jalan Selomang Lengno, 143, Pojok, Mojodoto, Kediri. Taman ini dikelola oleh pemerintah daerah setempat, dan menjadi lokasi yang cocok untuk WiFi ataupun selfie hits Instagramable. Kebun Bunga Matahari merupakan tempat wisata di Kediri yang wajib dikunjungi. Hutan Pinus Besowo. Wisata baru di Kediri ini berlokasi di Das Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di sini, kalian dapat menikmati pemandangan hutan pinus yang rimbun dan hijau. Selain itu, hutan pinus Besowo juga memiliki suhu yang sejuk. Cocok untuk kalian yang ingin melepaskan penat dari kesibukan sehari-hari. Bukit Kura-Kura Ongakan Besowo. Di lereng Gunung Kelut, terdapat spot romantis yang sangat cocok untuk dijadikan lokasi berswafoto yang lumayan hits, yaitu Bukit Kura-Kura Besowo. Tempat wisata di Kediri 2017 ini menawarkan keindahan pemandangan pegunungan yang sangat bagus. Kalian dapat duduk di atas papan kayu, sembari berpose kekinian. Wisata Kediri yang baru ini berlokasi di Das Besowo, Kecamatan Kepung. Taman Agro Margo Mulyo. Salah satu tempat wisata di Kediri yang lagi hits adalah Taman Agro Margo Mulyo. Wahana ini menawarkan pemandangan dari ketinggian yang didukung oleh berbagai dekorasi artistik yang Instagramable, misalnya payung warna-warni, taman bunga, dan Taman Agro Margo Mulyo ini dikelola oleh Perusahaan Daerah Perkebunan, PDP, Margo Mulyo. Tempat wisata di Kediri ini berlokasi di Sugihwaras, Ngancar, Kediri. Taman Hijau SLG. Wisata Kediri terbaru 2017 ini merupakan sebuah ruang publik yang cukup membuat rileks. Lokasi ini dilengkapi oleh tempat duduk yang tersebar di berbagai sudut. Selain itu, Taman Hijau SLG juga memiliki air ancur dan rest area yang akan membuat kalian betah berlama-lama di lokasi ini. Wisata Taman Hijau SLG berada di Jalan Raya Kediri, Pelosok Klaten nomor 163, Sukorejo, Ngasem, Kediri.
Wisata Bukit Doho Indah, BDI. Wisata ini berlokasi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Tempat wisata di Kediri BDI memiliki berbagai wahana menarik, diantaranya kolam pemancingan, taman bermain anak, serta spot selfie berupa taman hamok. Wisata Kediri BDI ini juga menawarkan kelezatan wisata kuliner Kediri yang akan memanjakan lidah Anda. Monumen Simpang Lima Gumul Kediri. Wisata Kediri Simpang Lima Gumul Kediri ini merupakan salah satu objek wisata favorit bagi wisatawan, karena terdapat bangunan yang menyerupai Arc de Triomphe di Paris, Perancis. Bangunan yang baru diresmikan pada tahun 2008 ini menjadi salah satu magnet wisata malam Kediri. Taman Wisata Sumber Ubalan Kediri. Objek wisata di Kediri ini menawarkan sensasi melihat sebuah sumber mata air jernih dan tenang. Wisata terdapat di kawasan hutan lindung ini berlokasi di Desa Kalasan, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, atau berjarak 15 km dari pusat kota Kediri. Kediri Waterpark. Salah satu wahana bermain yang sedang hits di Kediri adalah Kediri Waterpark. Di lokasi wisata ini, pengunjung dapat menikmati berbagai macam wahana permainan air, seperti water slide terpanjang se-Indonesia. Selain wahana air, wisata Kediri Waterpark juga menawarkan keasikan bermain wahana non-air, di antaranya menaiki gondola di malam hari.